warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore teman-teman angler mania. Kembali lagi bersama saya angler Masaran. Yang mana pada hari ini saya mau nge-review lure BTX. Ini kalau nggak salah dulu ya namanya Madok. Lure handmade dari BTX. BTX lure buatan Indonesia. Dulu Madok nih. Beratnya kurang lebih 18 gram kalau nggak hilap ya, saya lupa. Nah, kalau hilap. Jadi nah ini ya. Kalau yang versi lamanya itu dia hanya menggunakan propeller satu ini aja ya. Kalau sekarang sudah dua, ditambah lagi propeller kecil. Ini seperti ini. Satu ya. Untuk lokasi spot ini bekas lokasi kerja tambang. Tambang emas ya. Lokasi spotnya saya akan tes di sini. Ya, biasanya sini banyak teman-teman. Oke ya, kita langsung hajar aja ini lur, kita uji coba. Oke. Nanti saya akan untuk slang saya menggunakan handmade aja ya, bikinan sendiri. Ini slang pengaman agar aman dari sambaran, dan ini leather dari Blood 60 LB. Joran menggunakan Berkeley Cherrywood 18/17 slip, rail Ryobi Zoner 100L. Untuk PE kita menggunakan Kenji PE 3 0,28. Oke, kita akan tes. Lokasi spotnya ada di samping lanting ini. Ini namanya lanting mas, lanting kerja tambang emas. Mudah-mudahan ada cintanya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan tes dulu. Wah, sangat berisik sekali teman-teman. Oke, sudah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Break kita gunakan di 8. Pelan saja teman-teman. Berisik sekali. Itulah kehebatan Madok. Kalau ditambah berat seperti ini, kita bengkungkan lagi hok apa propellernya, dia akan bertambah keras. Pindah spot, kita geser.
Kakak ya, putus. Hah? Aduh, leadernya putus ya. Aduh. Gak bisa apa-apa. Oh.